air yang dibuang itu yang sudah posisinya tinggi seperti ini ya, ketinggian juga sama dengan ibu ya, itu semua tunas air yang muncul dibuang. Nah, kemudian kalau tanaman masih kecil apa pendek ya, ini kan hanya kurang lebih 80 cm, ini tumbukan satu aja supaya nanti apa kita bentuk lagi setinggi 160. Jadi jangan tiap tunas air buang, jadi lihat kondisi pohonnya. Kalau pohonnya pendek, pelihara satu tunas air. Tunas air itu yang mengar ke atas. Mungkin jangan ngerti. Tunas air sabun ya. Nah, bayunet ya, pelihara satu bayunet ya. Nah, bayunet. Nah, kemudian kalau sudah tinggi ya semua tentunya harus dibuang. Nah, kemudian cabang yang dibuang lagi adalah cabang balik. Jadi cabang yang mengarah ke batang pokok. Ya. Ini semua harus dibuang. Nah, kemudian juga cabang-cabang yang muncul kurang dari satu jengkal. Ya. Kalau lebih dari satu jengkal, selama itu bukan cabang balik, biarkan aja. Ya. Jadi nanti itu akan kita seleksi setelah kita melakukan PRP lagi. Jadi itu tujuannya kenapa dibiarkan ya, supaya kita bisa mengganti cabang muda ya, itu nanti sebagai cabang produktif, dan cabang tua yang kita akan buang pada saat PRP berikutnya lagi. Mungkin sudah barang. Nah, cabang balik ya, ini yang mengarah ini ya, mengarah ke batang. Itu tadi bersihkannya kurang ya. Ini harus betul-betul bersih bukan. Ini begitu ditinggal 2 minggu, 1 bulan sudah tinggi lagi. Nah, cabang balik ini masuk cabang balik. Nah ini ya. Ini harus dibuang. Balik ini juga mengarah ke batang. Cabang balik ya. Ini juga cabang balik. Ini lagi ya. Ini kalau nggak dibuang, ini nanti akhirnya tutup sini ya, akhirnya nggak kena sinar matahari. Apa yang terjadi kalau nggak kena sinar matahari, nggak sampai masuk ke bawah, ya nanti cabang-cabang yang ada di bawah itu apa tidak akan bisa berbunga dan berbuah dengan baik. Kemudian jangan lupa kalau ini kebetulan ada yang etaponya terbentuk, ada yang enggak. Kalau ada cabang seperti ini, contoh ini. Ya. Ini satu misal ya. Satu misal ini ngobrol-ngobrol gini, depan-depan gini ya. Satu misal ya, ini ada cabang ya yang mengarah menutupi sini. Ini juga harus dibuang. Ya. Bukan hanya cabang yang mengarah ke batang pokok, tapi juga cabang yang mengarah pada cabang yang sudah kokoh seperti ini. Dan ini ada cabang yang muncul kemarin mengarah dibuang. Supaya nggak menutup ini. Kalau menutup ini, nanti jadinya ini juga akan tertutup oleh sinar, lama-lama juga akan merana. Cabang-cabangnya tidak harus menjadi cabang yang kokoh, tapi cabang-cabang yang akhirnya menutup karena tertutup oleh cabang-cabang tadi dari sinar.